السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقه نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدايته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Wa'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai nikmat yang telah kita rasakan bersama. Wabil khusus tentunya pada kesempatan subuh zuhur ini, pada kesempatan zuhur ini kita dapat melaksanakan salat berjamaah, yang tentunya semuanya itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin serta pertolongan Allah, maka kita tidak akan dapat melaksanakan aktivitas apapun. Tanpa kekuasaan yang Allah berikan, kekuatan yang Allah berikan, maka kita tidak bisa melaksanakan aktivitas apapun. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'it tabi'in, dan kepada segenap umatnya yang terus berusaha mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan berusaha membela apa-apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, setelah kita melaksanakan salat berjamaah kemudian dilanjutkan dengan wirid, selanjutnya beberapa saat kita bersimpuh untuk mendengarkan tausiah singkat kurang lebih 7 menit yang biasa kita laksanakan di hari Senin dan Kamis, yang tentunya harapan kita ini menjadi tambahan dari rangkaian ibadah yang kita lakukan, yang tentunya kita menyadari betapapun kita berusaha melaksanakan sesempurna mungkin dari mulai rangkaian wudhunya, bacaannya dan lain sebagainya, bukan tidak mungkin masih banyak yang menyelisihi apa yang di gariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai upaya bagaimana kita menyempurnakan atau paling tidak menutup kekurangan-kekurangan yang ada dari rangkaian amalia itu, kita melanjutkan dengan mendengarkan tausiah yang mudah-mudahan menjadi penguat
keimanan kita menjadi pengingat akan eksistensi kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya jika engkau melihat Allah memberikan hambanya dari dunia, dari harta, dari kekayaan, ala ma'asihi, tetapi orang itu tetap saja bergelimang dalam kemaksiatannya, fa innama huwa istidraj," kata Rasul, "maka sesungguhnya itu adalah sebuah istidraj." Apa itu istidraj? Adalah penangguhan siksanya Allah, penangguhan azabnya Allah dari kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya. Summa tala, kemudian Rasulullah membaca surah Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bih, maka tatkala mereka lupa apa yang diperingatkan fatahna alaihim abwaba kulli syai, maka kami bukakan atas mereka pintu segala sesuatu. Hatta idza farihu, maka tatkala mereka bergembira, berbahagia, bahkan mereka terlalaikan, akhadnahum baghtatan, kemudian kami ambil, kami ambil secara tiba-tiba, fa idza hum mublisun, maka mereka pun terdiam seraya berputus asa. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang disebutkan tadi tentunya menjadi satu muhasabah bagi kita, satu sarana untuk introspeksi. Ketika kita saat ini diberikan harta kekayaan, ketika kita diberikan kehormatan dengan sebuah kedudukan jabatan misalnya, atau boleh jadi kita diberikan kesehatan, apakah semuanya itu kita sudah maksimalkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah harta kita lebih banyak habis untuk digunakan di jalan Allah atau sebaliknya? Apakah kesehatan yang Allah berikan kita maksimalkan untuk sebuah ketaatan, dan seterusnya?
Karena ketika yang terjadi sebaliknya, malah kita bergelimang dalam kemaksiatan, maka dipastikan itu adalah sebuah istidraj. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagai bukti dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap hambanya ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, betapapun menghindar, betapapun berusaha mencari alternatif, terhindar dari bencana, terhindar dari sakit, terhindar dari kemiskinan, terhindar dari jatuhnya dari suatu jabatan misalnya, tetapi setiap semuanya itu selama dia beriman, maka dipastikan dia akan diuji. Sahabat Mus'ab bin Sa'ad mengisahkan dari ayahnya ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling diuji ya Rasulullah? Qala al-anbiya. Yang paling diuji adalah para nabi. Thumma man, kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian orang yang paling tinggi imannya, maka akan tinggi ujiannya. Thumma man ya Rasulullah? Siapa yang imannya sedang-sedang saja, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Dan setiap mukmin itu pasti diuji, kata Rasul, sampai dia berjalan di muka bumi ini tanpa dosa lagi. Ini adalah kabar gembiranya, bahwa setiap mukmin betapapun dia menghindar, maka ujian itu akan senantiasa datang. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Ujian yang Allah sebutkan dari rasa takut, dari rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan banyak hal, itu hanya beberapa saja yang Allah sebutkan bahwa setiap hambanya yang beriman pasti diuji. Pasti diuji. Hanya ketika diuji itu ada yang masuk kategorinya istidraj, ada yang masuk kategorinya betul-betul Allah memilihnya, meridoinya dengan limpahan rezeki itu sehingga terpancar dalam ketaatannya, terpancar dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu. Rasul sudah menjelaskan bahwa para nabi yang paling diuji. Ini mengajarkan supaya kita ketika diuji sama Allah tidak merasa paling diuji. Karena para nabi jauh lebih diuji. Nabi Nuh diuji dengan putranya Kanan. Nabi Ayub yang tentunya sangat populer diuji, yang mana di awalnya merupakan sosok yang kaya raya, memiliki banyak hewan ternak, memiliki banyak ladang, ya. Namun semuanya itu sama Allah diuji, hilang semuanya, ditinggalkan, dijauhi oleh keluarganya, hartanya semuanya habis, hewan ternaknya habis. Kemudian diuji sama Allah dengan penyakit lepra yang lamanya bukan sebulan, 17 tahun Nabi Ayub diuji.
yang tersisa dari dirinya hanya bagian hati dan lisannya yang senantiasa berzikir. Artinya seluruh tubuhnya dari mulai kepala sampai kaki semuanya dihinggapi sakit luar biasa. Tapi ketaatannya luar biasa sampai dijauhi oleh keluarganya. Beruntung memiliki istri yang saleh, yang walaupun asalnya adalah seorang kaya raya, istrinya ini bekerja dengan upah tidak seberapa dan menafkahi Nabi Ayub ini. Sampai pada saatnya ketika Nabi Ayub berdoa kepada Allah, anni massani ad-dur irhamni ya arhamar rahimin, aku diuji, aku terkena penyakit, setelah belasan tahun baru merengek sama Allah, wahai zat yang maha penyayang, kemudian disembuhkan sama Allah subhanahu wa ta'ala, diberi wahyu supaya menginjakkan kakinya, menghentakkan kakinya di bumi, kemudian terpancar air, mandilah Nabi Ayub dengan air yang terpancar dari bawah kakinya ini, dan sembuhnya beliau. Luka-lukanya, bekas garukannya ini, segala macam semuanya sembuh seketika dengan izin Allah. Bahkan kata istrinya, aku belum melihat setampan dirimu. Ya. Subhanallah. Itu adalah buah kesabaran ketika diuji sama Allah. Ketika kita diuji seminggu, dua minggu dengan demam, dengan apa, maka pastikan ketika bersabar, pada akhirnya Allah akan memberikan jawaban. Bahkan ketika diuji itu sesungguhnya adalah merupakan bukti cinta Allah kepada kita semua. Ya. Karena tujuan Allah menguji sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal 168, wa balawnahum bil hasanati wasayyiat la'allahum yarji'un. Dan kami akan uji mereka dengan kebaikan, dengan keburukan. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah. Diuji dengan sakit, diuji dengan kemelaratan, diuji dengan sekarang penyakit baru, corona misalnya, ya, mengancam, tumbuh rasa khauf, tumbuh rasa takut, tumbuh rasa khawatir. Ingat, semuanya itu diuji sama Allah, dan kita harus mempersiapkan mentalitas yang baik bahwa Allah akan senantiasa menguji kita. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah menjelaskan, dzirwatul iman, puncak dari keimanan itu yang pertama adalah as-sabru, as-sabru lil hukm, sabar dalam hukumnya Allah. Ar-ridha bil qadar, ridha dan rela dengan takdirnya Allah. Al-ikhlas fit tawakkul, yang ketiga adalah ikhlas dalam bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa siap dan selalu siap untuk diuji, menyiapkan mental, menyiapkan iman. Maka seberat apapun sesungguhnya ketika kita menghadapinya dengan iman, subhanallah, di ujung hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah, kamu akan terus diuji sampai engkau berjalan di muka bumi ini tanpa dosa lagi. Artinya semuanya, semua ujian ketika dihadapi dengan sabar, dihadapi dengan ikhlas, maka itu merupakan bukti kasih sayang Allah, memberikan kafarah, memberikan penghapus atas dosa-dosa kita semuanya. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.